Halo guys, yang mau mencoba masak ayam goreng bumbu Padang ini ya, dengan sedikit bumbu ayamnya banyak boleh. Pakai kunyit 1 sendok, lengkuas 1 sendok, jahe 1 sendok, bawang putih 1/4 sendok, pakai sasa 1 sendok, sama garam 1 sendok, dan kita campur dengan air setengah gayung. Dan kita aduk dengan rata. Dan kita campurkan ayamnya segini banyaknya. Kita 2 kilo ayam. Kita aduk bumbunya ini rata ke ayamnya. Lalu kita masukin. Habis itu kita kasih kelapa setengah, kelapa parut yang halus ya. Kasih telur 1 butir. Aduk yang rata. Ayam kremes asli Padang. Saya mau coba, silakan coba di rumah, tapi jangan lupa subscribe dulu ya sebelum mencoba dan menonton video ini. Kita tungguin dulu ayamnya kira-kira 4. Kira ayamnya udah kayak gini matangnya, baru kita masukin bumbu kremesnya ya. Nah, dan dengan halus. Bersama matang. Thank you.
Ini hampir matang ya, jadi bumbunya nih itu sudah matang tuh. Sebentar lagi sudah mulai diangkat. Dan sekarang kita angkat ya. Ini matang ini ya, tuh lihat kan. Nah, dan ini ini bumbu kremasnya tuh. Selesai dah tuh, tinggal nyoba di rumah ya, jangan lupa.